Halo teman Undercar Vlog, gue hari ini kembali lagi nih ke Auckland, New Zealand. Mau ngapain? Nah, mungkin teman-teman juga udah pengen tahu nih, kali ini dapat amanah dan kepercayaan buat bantuin Mas Rifat dengan tim barunya, Expander Rally Team. Dan ini akan jadi rally pertamanya Mas Rifat untuk tahun ini dan di luar negeri lagi. Jadi Mas Rifat nih udah lama banget dia nggak rally, udah 10 tahun lebih, akhirnya hari ini comeback lagi nih, rally panjang di luar negeri. Dan kalau pada ingat, tahun lalu kan sempet nih gue dan Mas Rifat kesini untuk melihat teknologi mobil EP4 kayak gimana sih. Dulu pas kita kesana yang pertama, kalau nggak salah ya 2018 masih ngimpiin nih, gimana ya kalau misalnya EP4 nih bisa dikenal sama Indonesia, bisa datang, bisa ngeramein rally di Indonesia, kayak seru banget. Dan alhamdulillah mimpinya itu jadi kenyataan juga. Kemarin pas Rally of Indonesia di Medan, itu udah ada orang Indonesia yang pakai mobil EP4 dan menyusul lagi nih beberapa lagi ya yang baru, termasuk Expander EP4. Dan yang kali ini jadi gua dan tim Expander ini bakalan ngejalanin debutnya di Rally Coromandel. Itu sekitar beberapa jam dari Auckland tempat kita nginap. Tapi ini karena masih seminggu sebelum eventnya minggu depan, jadi kita masih sambil persiapan dulu mobilnya, sambil juga kita jalan-jalan dulu ya sebelum rally-nya dimulai persis pas 17 Agustus di minggu depan. Ya udah, gue sekarang nyetir dulu. Dan kalau misalnya kalian mau tahu gue sama siapa aja, coba dong dibalik dong kameranya dong, biar ngeliat dulu dong kameramennya. Ada Mas Adit, ada Mas Riko di belakang. Tahu-tahu dari Fast and Low yang emang ikut support juga Expander Rally Team. Dan kita mau kemana dulu nih? Gak tau, ngikutin Mas Riko aja kali ya. Kita pokoknya jalan dulu, kayaknya hotel dulu ya. Kita check-in, taruh-taruh barang. Kita lanjut lagi nanti. Oke, kita udah nyampe di motel ya, nginepnya bukan di hotel, di motel, Pukekohe Motel. Dan pas banget begitu nyampe hujan. Ini dia kamarnya. Nah, itu ada Mas Adit di situ. Selamat datang. Terima kasih. Jadi gue pisah kamar sama Mas Rifat. Nah, enak gak bareng Mas Rifat, lebih bebas. Lumayan sih kamarnya, gede juga. Kita bertiga tapi bisa muat berempat berlima sih juga muat. Terus tadi nggak tahu apa sama resepsionisnya dikasih susu. Tapi gue kira tadi ini penyumbat ini ya, anti sumbat buat kayak wastafel gitu apa kamar mandi. Oke, kita leha-leha dulu ya. Yoi. Leha-leha dulu. Habis itu mungkin nge-mall dulu. Ada mall apa? Woi, ada. Oh, nanti kita ajak ke mall. Oke, siap. Sekarang kita udah sampai di supermarket. Seperti biasa, kalau baru nyampe ke supermarket dulu buat beli perintilan-perintilan ya. Kayak misalnya buat sabun, sikat gigi, segala macem. Kalau kita keluar negeri itu kan kita nggak bisa bawa sabun atau sampo, intinya ukurannya terlalu besar, di atas 100 mili. Jadi mau nggak mau, kita akhirnya mesti beli lagi ya sampai di sini. Selain itu, kita mau nyoba sambil lihat makanan-makanan yang bisa dicemil, jadi langsung dibeli sekarang deh buat besok-besok. Wan. Eje. Ah, ayah-ayah wae ya, Tuan. Popok, Wan. Popok. Buat anak lo. Popok. Cari yang Pampers, Je. Cari Pampers. Kalau enggak yang mereknya apa tuh? Mama Lemon. Lemon. Mama Lemon lucu banget. Ya. Ceper gini. Ceper. Pakai sport gitu nih. Sporty. Salah satu yang paling gue suka cobain kalau ke luar negeri itu odol. Wah, ini menarik nih. Oke. Lanjut lagi cari sikat gigi. Pan, buat wangi-wangi ketek belum? Ini. Oh iya. Mas lo pilihin deh buat red one, takutnya di mobil nanti. Ini yang rasa itu lo arang. Yang arang nih hitam nih. Gua kan suka hitam ya. Indomie. Selera. Wih.
makannya pada satu-satu ya. Mahal nih, mahal nih. Berapa? 3,3 juta? 40 ribu. 40 ribuan lah. Oke. Saatnya makan. Tetap KFC. Tapi porsi lumayan sih di sini. Kita keluarin ya. Ada burger. Oke. Siap makan. Makanan para juara. Berhubung nggak ada piring, food for action. Aku nggak buangnya juga di rumah nih. Yang kecil aja yang buat uangnya. Oh iya. Selamat pagi. Ini udah hari kedua jadi ya di New Zealand. Tapi jatuhnya hari pertama kita buat mulai perjalanan menuju ke Rally Coromandel-nya nih di weekend-nya nanti. Ini pagi ini udah pada siap semua. Hebat. Terus morning. Ada Mas Rico. Red One di sana lagi nanti kamar hotelnya dulu. Kita pagi ini siap-siap jalan ke Rally Art New Zealand ya. Kita lihat di mana expandernya dibangun itu di sana. Oh ya, ngomong-ngomong mobil, ini mobil yang pakai Mas Rifat, enak banget deh. Pakai Eclipse Cross. Ini hampir persis sama kayak yang di Indonesia ya. Yang pakai mesin 4D40, cuma ada beda ini nggak ada panoramik sunroofnya, nggak ada, tapi basically sih hampir sama. Ini di vlognya Mas Rifat juga pasti nanti kasih tauin, cuma yang beda ya nggak dikasih tauin. Nah ini yang gue pakai nih, ini adalah mobil Ford Tureno. Kalau kita lihat dari depan, lihat deh, kayak Fiesta versi ya versi van ya, Fiesta ditumpuk dua. Ini mobil yang gue pakai, jadi gue sebenarnya terpisah dua mobil sama Mas Rifat. Kalau mobil gue ini sebenarnya lebih ke buat bawa barang-barangnya juga di sini. Gue mau kasih lihat dulu sedikit bagian dalamnya. Ini dari kemarin gue udah setir waktu pulang dari bandara. Nah, seperti ini dalamnya. Gue kayak lagi nge-review mobil baru deh di channel nyetir. Nah, kurang lebih gitu sih dalamnya. Kalau kemarin gue sempet posting, teman-teman pada nanya nih, sama Toyota HiAce enakan mana? Nyetirnya sih enakan ini ya, cuma kalau buat duduk di tempat penumpangnya enakan Toyota HiAce. Dan sebenarnya Toyota HiAce tuh agak tetap ini ya, dimensinya nggak sekotak ini dia, lebih panjang lagi. Cuma nyaman sih, ini dan mobilnya emang mobil tahun baru ya, 2019. Oke, kita siap-siap dulu buat jalan. Hari ini kita satu mobil dulu karena cukup, jadi gua hanya punya. Oke, kita udah sampai nih di Rally Art New Zealand, persis di belakang gua tempatnya nih. Ini tahun lalu gua sempat sini juga pertama kalinya, gua sama Mas Rifat ke New Zealand untuk coba ngomongin tentang Expander EP4 nih. Jadi gua cerita sedikit, tahun lalu pas kita kesini itu kita coba buat konsultasi dulu awalnya ke orang-orang Rally Art New Zealand, kira-kira kalau kita bikin mobil XP4 tapi pakai basicnya Mitsubishi Expander gimana, kira-kira memungkinkan nggak? Dan setelah itu akhirnya ya udah terjadilah dibuatnya Expander di sini. Ini gue masuk dari belakang, kita langsung lihat ya ke dalam ada mobil-mobil apa lagi yang ada di Rally Art New Zealand. Yang ini adalah Mitsubishi Mirage EP4, punyanya Brian Green. Ini dia drivernya, perusahaannya dia jadi sponsor. Ini adalah mobil Mirage karena kelasnya EP4, jadi dia mesinnya itu 1600, mesinnya dari Mitsubishi 4B11 ya, Evo 10 yang di distroke atau diturunin CC dari 2000 jadi 1600, yang ngebikin full dari bengkel Rally Art New Zealand. Ini karena mesinnya 1600, jadi bobotnya itu harus 1230 kilo.
bodinya keren banget sih, white bodinya udah ngotak-ngotak gini kan, kayak mobil EP4 yang lain, makin ganteng. Ini karena mobilnya persyaratannya itu harus 1870-an mm lebarnya, jadi otomatis ininya mesti dilebarin dari kita ngomongin overfendernya ya, overfendernya dilebarin karena emang kaki-kakinya itu kan udah kaki-kakinya EP4 semua. Jadi setiap mobil tuh sama, kurang lebih lebarnya akan menjadi sekitar 1,8 meter. Kita lihat bagian belakangnya, rapi banget. Semuanya udah full decknya ganti semua. Udah bahannya yang aslinya lagi kita hampir nggak ngeliat kecuali bagian depan ya. Tankinya tanki ATL 80 liter. Terus yang gue suka tower buat shocknya. Gila, rapi banget. Pelasannya juga, terus titik-titiknya keren banget. Malah ini sekalian buat tempat naro apa namanya untuk ini ya, buka ban kunci roda buat tempat taro helm, jaringnya. Terus di sini ada dongkrak hidrolik, rapi banget naronya semuanya. Ini nanti sini ban serep. Kalau kita lihat pintu bagasinya, dia udah pakai wing gede ya, udah kayak ala WRC, dan ini emang pengaruh wing kayak gini untuk downforce-nya, terutama kalau untuk kecepatan tinggi kita ngomongin udah di atas 100 km/jam, ngaruh banget dia pakai wing yang gede gini nih. Keren sih, makin kayak mobil WRC ya zaman sekarang, wing gede, habis gitu untuk wide bodinya modelnya ngotak. Ini buat suspensinya nih pakai MCA suspension. Ini suspensi rally buatan Australia, salah satu suspensi terbaik juga yang banyak dipakai. Dan wheel travel-nya atau jarak main suspensinya ini kalau di mobil EP4 tuh udah hampir mirip ke mobil WRC ya. Jadi jarak main lebih jauh. Ini sebelahnya ada mobil Group N, kita bisa lihat ini sekarang ini kalau kita bandingin wheel travel-nya di Group N tuh cuma segini ya. Ini kita ambil kasarannya rata-rata ya, maksudnya sebenarnya hitungnya bukan gini caranya, tapi kita lihat dari rongganya aja. Nah tuh jauh banget kan mainnya, ini bisa dua kalinya untuk jarak main suspensi naik turunnya. Itu dia kenapa mobilnya jauh lebih canggih lagi, handlingnya lebih enak lagi. Terus di bagian side skirtnya kita lihat ada tambahan bahan semacam kayak Kevlar khusus gitu nih yang warna kuning ini. Ini gunanya sebenarnya untuk pelindung ya, karena kita kalau misalnya rally itu ada debris atau ada kerikil-kerikil apapun juga yang mental dari ban depan misalnya. Kalau ini langsung ke body, bodinya akan rusak sayang. Jadi dikasih pelindung tambahan lagi di sepanjang sini. Karena bagian sini yang paling rentan kena sama mentalan-mentalan itu ya, termasuk bagian sini nih. Nah, ini juga dikasih juga nih. Nih, lihat deh bodinya kalau misalnya nggak dikasih itu, bentukannya mereka pada sompal ya, apa sih bahasanya. Pokoknya intinya hancur lah gitu, jadi dipakai lah seperti ini. Ini biasanya juga ada di bagian depannya. Tapi ini kebetulan di bagian depannya nggak ada, biasanya di bagian sini juga ada nih. Bagian yang rentan kena. Mobil kalau kelas EP4 tuh udah sama untuk posisi duduknya sama kayak mobil WRC ya, atau R5 yang ada di WRC2. Jadi pada intinya dia duduknya itu cukup mundur ke belakang. Ini kalau kita lihat di bagian sini, kelihatan banget mundurnya, ini pilarnya, sementara joknya ada di belakangnya. Biasanya kan joknya persis ada di samping pilar, tapi ini lebih mundur ke belakang. Jadi fungsinya supaya lebih memperbaiki distribusi antara depan sama belakang ya. Intinya simpelnya depannya nggak terlalu berat karena posisi driver dan co-driver mundur semua. Karena mundur, jadi otomatis juga kayak misalnya untuk setirnya itu juga posisi mundur, pedalnya karena pakai pedal box, jadi dia bisa di set kalau kurang mundur bisa dimundurin. Nih contohnya juga di bagian sini, ini untuk deck co-driver yang injak kaki itu jaraknya lumayan jauh nih ke bagian apa namanya firewallnya, lumayan jauh. Ini ada binatang apa nih di sini nih. Bagian sini udah kasih suet standar mobil rally ya, biar nggak mantul ke driver, co-driver pantulan cahaya matahari, jadi dibikin suet di bagian sini. Kalau kita lihat lagi, ini udah roll cage-nya standarnya FIA sekarang ya, udah pasti bentuknya menyimpang palang X di samping gini.
Terus ini kenapa ada bahan kayak gini nih? Ada bahan karbonnya di bagian sini. Ini sebenarnya lapisan tambahan supaya kalau kita keluar masuk dia nggak gampang baret, karena ditutupin lapisan karbon. Sayang kalau nggak pakai ini roll bar baret ya, kena kaki keluar masuk ke barang, jadi dilapisin seperti ini. Ini salah satu fungsinya. Yuk kita lihat ke bagian dalamnya ya, dari sisi driver. Nah, masuknya gampang, nggak terlalu susah karena posisinya mundur ke belakang. Kita pasang dulu setirnya. Ini sekarang kalau teman-teman lihat bagian sini banyak tombol-tombol. Ini untuk ngatur display juga, Motec C125. Terus untuk ngatur kayak misalnya untuk ALS, setelan engine-nya gimana, untuk wipernya juga dari sini, load control semua lengkap. Gearbox sequential 6 speed dari Sadef. Handbrake, kenapa ada warna merahnya untuk tongkat handbrake-nya, supaya kita bisa bedain nih. Kalau kita lagi rally, lagi full konsentrasi, kita salah satunya cuma bisa bedain dari warna ya. Jadi kita nggak salah narik mana yang handbrake, mana yang emang untuk transmisi. Terus bagian sini, ini lengkap nih untuk pen control-nya semuanya ada di sebelah sini untuk nyalain segala macamnya ya, termasuk untuk starter-nya juga ini di sini nih. Sementara karena dashboardnya ini udah nggak ngebutuhin tombol apa-apa lagi, jadi ya udah simple aja dan enak dilihatnya, bersih. Ini di gudangnya, service karya tim Rally Art. Pakai Fiat, oke oke. Makan siang dulu. Ini nasi pakai segala macam lauk, ayam, ikan, daging. Yang modelnya kalau tempat kecil $9, yang gede 13, lumayan sih malam itu. Ini makanan di sini, panini, croissant, ada cake, salad. Salad yang khasnya juga sini tuh pie, jadi pie-nya itu dia asin intinya, ada ayam, ada daging. Kalau Mas Adit ngambilnya pie apa? Cheese. Kita mau ambil baju balap di sini. Tempat gua bikin baju balap nih. Wah. Dan kalau ada yang ingat tahun lalu pas kita ke sini, dompetnya Mas Rifat ketinggalan. Ketinggalan. Aduh. Ikut buy a house with that wallet. Iya, katanya iya. Kan sahabat banget. Oke, kita masuk ke chicken. Ini ada cool shirt seperti yang gue pakai dan beberapa pembalap di Indonesia juga. Dia bikin badan adem dengan ngalirin air dingin lewat pipa-pipa ini. Ini ujungnya ada dua, jadi yang satu ini tempat masuknya udara, air dinginnya, satu tempat keluarnya lagi untuk diputerin lagi ke sini nih. Jadi ini diisi air sama es batu. Masuk sini airnya muter terus, yang udah keluar dari badan udah rada anget tuh. Kembali lagi ke box itu, terus didinginin lagi. Jadi gimana Wan? Lo katanya pengen Ogiwo Wan? Iya nih. Beli kali ya? Berapa Wan? 399. 399. Ya, tapi polos ini ya. Kalau yang Mas Rifat kan warna-warni kayak motor cross gitu. Ya udah kalau kayak gitu minjem aja Mas Rifat. Tetep ya minjem. Mentalnya ya kan. Mental minjem. Mental minjem. Mental minjem. Ini dia baju balap Chicken. Jadi ini merek seperti misalnya Alpine Star juga. Cuma kalau Chicken ini emang buatan New Zealand. Dia bisa custom, tapi spesialisasinya emang model yang di bordir ya, bukan yang print gini. Ini Alpine Star. Kita lanjut lagi. Wah, ditinggal kita. Wah, ditinggal kita. Ini baru berasa nih, ini pakai jaket. Temperatur 12 derajat. Kita lanjut lagi. Pura-puranya gue jalan nih,
Tapi ada jajinya lari-lari sendiri. Sekarang kita udah sampai di Neil Allport Motorsport. Ini toko yang pernah datengin juga tahun lalu Mas Rifat, jualan segala macam. Stilo, Sparko, Quillen, Seat Belt, Carbon Lorraine, Alcon, Speedline. Kita mau ngapain, Man? Mau beli helm. Wih, beli helm. Belanja lagi ya? Belanja lagi. Nggak, deng. Mau ngambil. Stage note. Jadi, stage note itu adalah salah satu kemudahan ya. Intinya beli page note. Beli page note. Kita beli nyontek. Page note, udah tapi, jadi. Tapi nanti tetap disesuaikan lagi. Iya. Jadi, kalau di sini tuh emang page note tuh bisa dibeli. Misalnya mau beli buat SS di rally mana gitu, kita bisa beli. Terus habis itu ya udah, sebenarnya pakai itu juga bisa sih langsung, tapi nanti pasti ada penyesuaian buat si navigator profesional amatiran ini. Katanya Mas Rifat gitu. Kita langsung beli ya face note ke dalam ya. Ini lumayan nge-save waktu nih buat surveinya nih. Udah sampai di pusat kotanya Auckland. Anginnya kencang banget dan baru selesai hujan. Ini kita habis parkir. Sekarang lagi pada mau bayar parkir dulu nih. Model bayar kayak sejam gini. Cukup nggak? Cukup ya? Cukup kali ya? Cukup ya. Plat nomornya tuh kan? LCQ 548. Saatnya makan malam. Akhirnya makan burger lagi. Ini burgernya luar biasa. Soalnya dia daging kangguru. Wah, daging kangguru. Serius, Pak. 200 gram. Yang Mas Rifat lagi foto juga sama. Oh, lu gak percaya daging kangguru. Gimana, Mas? Top nih. Pol ya? Setengahnya segini. Setengah bisa buat... Setengahnya itu 3 Big Mac gedenya. Jadi satu burger bisa buat 2 orang ya? Bisa buat berdua. Bisa buat 2 orang. Redman menunggu lagi. Daging kangguru. Iya. Redman nunggu gua selesai ngerekam dulu. Soalnya dia nunggu gua buat potong. Oke. Kita makan. Siap-siap dipotong. Potong, Wan. Selamat pagi. Ini udah hari ketiga. Hari Rabu. Dan hari ini kita mau lanjut lagi ke Bengkel Rally Art New Zealand. Tapi hari ini gue gak ikutan Mas Rifat naik Eclipse Cross-nya, karena gue akan ngebawa langsung sendiri nih Ford Tourneo-nya nih. Dan ini sebenarnya dari kemarin tuh masih nganggur aja, belum dipakai. Soalnya satu mobil aja lah, masih muternya deket-deket aja. Tapi hari ini kita mau check out karena kita sekalian pindah hotel, karena nanti siangnya kita akan berpindah ke kota Hamilton. Jadi kita akan mulai perjalanan sekarang sambil nunggu yang lain. Kita sambil panasin dulu. Bismillah. Ini banyak teman-temannya juga nanya ini bedanya gimana nih sama IS nih. Sebenarnya kalau gue lihat nggak bener-bener kayak sama banget ya secara kelasnya kayaknya ya. Kalau yang gue lihat di sini, kalau yang Ford Tourneo ini, dia untuk bagian penumpangnya tuh modelnya apa ya, nggak terlalu yang tinggi, atapnya bukan yang high roof, terus model konfigurasinya nggak sebanyak HS ya, di bagian belakang cuma 6 plus 3 di depan. Tapi kalau misalnya ditanya lebih nyaman mana sama HS, kalau di penumpangnya jujur gue lebih ngerasa nyaman HS sih, tapi kalau nyetirnya lebih nyamanan ini, plus emang lebih less aja gitu. Cuma itu dia, kayaknya bukan sekelas ya sama HS. Mungkin HS tuh lebih kelasnya kayak Ford Transit gitu ya. Kalau ini tuh lebih kayak Ford Focus ditumpuk dua. Nah, Ford Focus versi roti tawar, kotak banget. Makanya tadi Ford Focus banget. Nah, ambil nunggu yang lain dulu ya, gue panasin dulu mobilnya. Wah, dia lagi nge-vlog juga. Morning, dia juga. Selamat pagi. Tuh, selamat. Gimana, udah enakan badannya? Udah, barusan habis beli obat. Oke. Selamat pagi. Pagi. Lebih dingin hari ini ya? Pagi, parah. Parah. Lah, saya pengen bikin api unggun. Weh, asik nih kok. Anak kecil emang mainnya begini kan? Iya, makanya cocok. Cocok. Kalau Rico cocok banget ya.
cocok sih. Kayak lo juga cocok deh, Wan. Enggak cocok. Hah? Enggak, gua enggak usah pindah sepeda kok. Bajakan kan ya, Mas. Eh, sus, 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 sus. Nanti sesuai aplikasi ya. Oh iya. Yeah. Coba kayak gimana tadi? Kayak gimana? Anjir. Langsung diambil lagi. Kok kok pakai ini kok? Kok. Anjay. Wih. Yo, cocok belum? Kurang helmnya nih. Kelihatan enggak gua ada di mana nih? Kelihatan. Ada tukang pijit dari mana nih? Kacamata mahal banget nih, Mas. Wih, mahal banget ya. Wih, gila mereknya. Luar biasa Pak Retuan. Pantas dikasih ya. Kacamata mahal. Kembali lagi kita ke Rally Art New Zealand. Ini ada Evo 9 yang kemarin digantung di liftnya nih, udah diturunin. Nggak tahu ikut juga apa nggak besok di Rally Coromandel. Tapi yang gue suka bukan liverinya sih, warnanya sih biasa aja kalau buat gue ya. Tapi yang gue suka, wih, setir kiri dan dia udah sekuensial pakai Hollinger. Mantep, sabi banget. Drivernya orang Prancis atau mungkin orang New Caledonia kali ya. New Caledonia ini di daerah Pasifik juga, jajahannya Prancis. Jadi mungkin juga orang sana, gua nggak tahu. Evo 9, Evo 9, Evo 8. Sesi foto dulu. Kerja dulu sebagai manajer, ngatur komposisi dan pose. Ini para fotografer-fotografer handal. Mantap. Coba kita lihat dikit hasilnya. Lihat nih hasilnya Rico nih. Wih, mantap. Play. Wih, mantap, ada rally art-nya jelas di belakang. Dingin banget nih walaupun udah terik sekarang. Kita lanjut lagi. Kita cari sarapan dulu. Yoi. Syukurin Retuan. Disuruhnya tidur. Markimak. Markimak. Kita makan. Markimaknya bu, kita nyarap bubur. Retuan akhirnya nyetir juga ya. Dari kemarin disuruh nyetir susahnya. Makanya lu pakai kan power plan kan, dia ini kan ambil SIM internasionalnya sampai B2 umum kan. Iya, makanya ini mau nge-apply jadi supir bus sih, cocok. Kedasi lagi. Kemarin udah bikin SIM-nya, ambil yang buat truk segala, sayang kalau nggak dipakai. Man, ya enggak, iya iya, siap bos. 250 ribu. Yang gue suka dari New Zealand atau kayak Australia gitu, double cabinnya banyak. Jadi selain Thailand, New Zealand, Australia, double cabinnya banyak. Udah gitu stylenya juga keren-keren lagi. Jadi kebetulan di parkiran yang ada sih lebih ke mobil buat kerja ya. Dipakein kanopi belakang, ini ada Colorado tapi Holden ya. Karena ada Ranger, sini ada D-Max. Kalau kita muter-muter lagi, nah itu kayak di sana ada Navara, di ujung sana lagi ada apa tuh tadi barusan? Banyak banget sih, senang banget kalau banyak mobil 4x4. Walaupun kali ini lagi jalan-jalan buat bukan rally, bukan offroad. Banyak banget tiketnya. Kita sarapan dulu. Ini ada Skoda Fabia R5. Mantep nih. Jarang-jarang nih ngelihatnya nih, apalagi di Asia atau di Pasifik ya. Banyak sih tapi kalau di Pasifik kayak Australia atau New Zealand ya. Tapi kalau di Asia nih, wah jarang banget nih. Jadi Skoda Fabia R5 ini dia tuh ikutnya di kelas yang WRC2 ya. Kalau di kejuaraan WRC dia jatuhnya udah yang WRC2. Ini mobil buatan dari Ceko nih, dan kalau kita ngomongin kastanya, mobil R5 itu kedua setelah WRC ya, jadi paling mahal, paling tinggi itu WRC, yang kedua, nah ini R5 nih, ini drivernya besok juga bakalan ikut turun
pas di Rally Coromandel. Sayang posisi tinggi banget nih, kita cuma bisa lihat dari bawah aja. Oke, kalau ngomong-ngomong di bagian bawahnya clean banget semuanya. Semuanya rata termasuk sampai ke bagian untuk yang di bagian rodanya sini ya. Ini ditutupin ada cover gini, jadi kalau ada kayak batu apa segala macam dia langsung kayak lewat aja gitu. Nggak ada yang bakal nyangkut atau ketahan di bagian link armnya ya. Semuanya aman. Decknya juga full. Nah, teman-teman, ini yang menurut gua paling spesial. Coba ya kita lihat dulu dari sampingnya. Mobil apakah ini? Kalau ngelihat bodinya, ini adalah Ford Fiesta yang MK8 ya, yang generasi terakhir yang sekarang dipakai di WRC. Tapi kalau kita lihat ke bagian mesinnya, loh, kenapa Mitsubishi? Malah semuanya Mitsubishi di sini. Jadi ini sebenarnya adalah emang Mitsubishi berbodi Fiesta. Gue cerita sedikit teman-teman. Jadi ini mungkin jadi salah satu alternatif ngebikin mobil juga untuk rally yang tergolong murah, tapi punya tampilan yang keren bodinya. Ini disebutnya kelasnya itu atau jenisnya protocars, buatan dari Ditko Sport itu di Polandia. Jadi dia terkenal ngebikin satu jenis mobil rally baru yang bernama protocars, di mana mobilnya itu bodinya bisa macam-macam, body hatchback yang sekarang ada segala macam bebas. Tapi intinya kalau kita ngomongin untuk sasisnya, kaki-kaki mesin itu sebenarnya adalah Evo. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman bisa lihat, ini gue akan kasih di bawah Ditko Sport ini. Itu jadi di situ mereka ngebikin mobil kayak misalnya Fiesta, ada juga mobilnya yang basicnya ada Nissan, terus juga ada yang Mitsubishi, ada yang Suzuki segala macam. Tapi pada intinya dia itu sebenarnya isiannya itu adalah Evo. Jadi kayak di mobil ini misalnya. Ini kan bodinya emang Fiesta, tapi dari mesin nih Evo. Ini pakainya punya Evo 6 katanya. Evo 6, terus kaki-kakinya, ini juga kaki-kakinya dari Evo. Kalau misalnya kita ngelihat di mana dia sebenarnya iniin bodinya, bentar ya, lihat dulu ke belakang. Ini baru, kalau ada yang sadar baru deh kelihatan. Ini emang bodi Fiesta. Tapi sasisnya, bagian monokoknya, ini adalah punyanya dari Evo. Kalau kalian lihat di bagian bawah, ini untuk rongga dari ban serepnya cuma setengah karena bodinya dipotong. Jadi ini kan sasisnya itu sasis Evo ya, sasis Evo, cuma bedanya kalau Evo kan sedan. Jadi setelah rongga bagian belakang roda, mestinya kan ini masih ada lagi nih untuk bagasinya. Nah, bagian itu dipotong, disambunglah dengan bodi Fiesta ini. Jadi secara overall mobil protocars ini tuh kayak kita nyetir mobil Group N aja ya, kayak misalnya Evo gitu, cuma untuk bodinya dia bisa di convert, yaitu dia kita mau pakai Fiesta atau kita mau pakai Hyundai i20 misalnya, atau ada juga Nissan Mars yang gua tahu ada Swift, tapi ya itu dia intinya rasanya kayak nyetir Evo ya. Kita coba lihat ke bagian dalamnya, ini belum selesai semua sih sebenarnya. Nah, ini kan masih body Fiesta. Tapi begitu ke dalamnya, ini adalah lantai-lantainya Evo nih. Jadi sasisnya ini masih full Evo. Dashboard udah diganti pakai punya Fiesta, terus ya udah roll cage-nya atau roll bar-nya menyesuaikan aja karena ini bodinya pakai body Fiesta, ya udah kurang lebih dimensinya, desain roll cage-nya untuk bentuk body Fiesta. Terus nih kalau kita lihat nih, gearbox-nya masih pakai edge pattern. Padahal mesti kan kalau kita ngomongin udah mobil-mobil yang sekarang tuh kan udah pakai sequential ya. Kayak WRC atau R5 atau MP4, tapi ini tetap pakai edge pattern. Itu dia tadi. Soalnya ini sama aja kayak mobil Group N ya. Evo gitu, tapi bodinya body modern. Bagian door trimnya ini juga custom, tapi menurut gua dan Mas Rifat tadi bilang kasar banget sih. Cuma ya udah nggak apa-apa karena emang konsepnya mobil protocars ini adalah menghadirkan mobil rally yang masih tergolong murah untuk zaman sekarang, tapi dengan body yang stylish. Jadi kita kayak beli mobil seharga Evo gitu ya. Evo tuh jatuhnya kalau di rupiah sekarang sekitaran
masuk ke 1M misalnya, tapi kita dengan nilai segitu udah bisa pakai mobil yang bergaya kayak WRC zaman sekarang. Nah, kalau mau dibandingin harganya, kayak misalnya EP4 atau mobil WRC kan udah jauh lebih mahal ya. Mulai dari 3M ke atas, sampai kalau mobil R5 tuh bisa nyentuh ke 5M ke atas lagi. Nah, ini dengan 1M kita bisa bergaya mobil rally kayak mobil WRC. Bukan ya, bukan yang belakang gue ini. Ini bagian depan yang lucu, lihat deh. Portnya ini cuma dibikin pakai spidol aja, emblemnya. Jadi ala-ala aja gitu. Kocak juga sih. Terus kalau kita mundur lagi ke belakang, kita ngelihat untuk intercoolernya. Intercoolernya Evo di situ. Jadi kelihatan banget emang kayak mobil grup N aja ya, tapi fisik bodinya kayak mobil R5 atau WRC. Teman-teman semua, sekarang gua ada di Rally Art New Zealand. Dan sebagai MPV rally pertama di dunia, sepertinya kita masih harus melewati proses homologasi yang tidak mudah. Masih perlu waktu mobil ini bisa layak jalan untuk ikut ke sebuah event rally. Sedih banget, tapi kalau dibilang menonton kecewa, perasaan gue lebih dari yang kalian semua rasain. Karena urusannya dengan safety, gue harus terima. Tapi di sisi lain, gue udah janji sama lo semua tanggal 17 Agustus gue akan ikut rally di New Zealand. Dan kita semua udah sampai di sini. Gue akan siapin backup plan walaupun hanya punya 24 jam. Tapi gue minta doanya dari kalian semua, semoga kita bisa tetap membawa nama Indonesia di rally internasional kali ini. Mohon doanya banget dan terima kasih banyak. Oke teman-teman, tadi udah sempat dengar penjelasan dari Mas Rifat. Jadi emang sebenarnya mobil Xpander EP4 ini dia belum ready karena tahapan terakhir yang mesti dilaluin yaitu homologasi dari FIA itu ternyata memakan waktu lebih lama. Ini kan merupakan sebuah MPV rally pertama di dunia. Jadi homologasinya itu nggak bisa secepat kayak proses homologasi mobil-mobil rally pada umumnya. Tapi kalau gue ngomongin homologasinya itu sebenarnya adalah sebuah proses untuk mendapatkan sertifikasi. Jadi kayak proses pengecekan oleh investigator dari FIA di mana dia ngecek seluruh bagian dari mobil, dan itu emang harus dibuka dulu, semua dipretelin dulu dari mulai kita ngomongin stiker di body sampai semua di bagian mobilnya itu harus dibuka. Kalau misalnya mobilnya emang udah berbentuk utuh ya gitu. Nah di Xpander EP4 ini ternyata dia memakan waktu lebih lama karena belum pernah ada nih MPV yang sebelumnya dihomologasi untuk jadi mobil rally. Sebenarnya tahap itu kita udah tahu makan waktu lebih lama, tapi ternyata memang kalkulasinya ini meleset, di mana pada akhirnya mobil itu belum ready untuk dipakai rally karena homologasinya itu baru akan selesainya setelah rally tanggal 17 Agustus nanti. Sebenarnya kita udah tahu udah beberapa waktu kebelakang sih, nggak benar-benar di hari ini di bengkel, tapi kita juga belum nyampein ke teman-teman semua, ke masyarakat Indonesia, karena kita pengen cari solusinya dulu nih, plan B-nya apa nih, alternatifnya. Karena kalau kita langsung kasih tahuin aja tapi kita belum punya solusinya, takutnya juga jadi mengecewakan kan. Apalagi kita di sini dapat amanah juga untuk bisa membawa nama Indonesia pas tanggal 17 Agustus nanti. Jadi kemarin akhirnya kita alhamdulillah dapat alternatifnya. Kita insya Allah akan tetap rally, tapi pakai Mitsubishi Lancer Evo 6. Jadi Evo 6-nya ini adanya di kota lain lagi namanya Hamilton. Ini hari ini nih, hari Rabu, kita lagi coba nyamperin di situ. Insya Allah semuanya bisa oke. Dan nanti jadinya pas tanggal 17, hari Sabtu ini, Mas Rifat bisa tetap turun bawa nama Indonesia, walaupun memang pada akhirnya kita belum bisa pakai Xpander dulu ya di yang rally pertama ini.
Tapi ya doain aja teman-teman semoga semuanya berjalan lancar dan yang pasti expandernya cepat selesai ya, jadi cepat bisa dipakai juga gitu buat kebanggaan Indonesia ya, terutama. Jadi kita sekarang sedang menuju ke Hamilton untuk melihat mobil Evo-nya tersebut. Oke, teman-teman, udah nyampe di daerah Hamilton, tempat yang Evo 6 sewaan itu berada. Ini ngomong-ngomong depan gua langsung ada Evo 9, super ganteng banget. Bukan karena warnanya aja sih, tapi lihat deh, dia udah dibikin ada over fendernya lebih lebar ya, udah ada wide bodinya nih. Ya, bentuknya sebenarnya nggak terlalu style rally banget sih, lebih stylish street banget, tapi keren sih overallnya. Terus yang gue suka lagi nih, gue lagi seneng banget nih sama velg Evo Corse ini nih, yang Ford Metal nih. Ini sekarang nih di New Zealand banyak banget yang lagi pakai ini buat velg rally. Tapi overallnya juga tetap sih keren sih. Evo 9, kabarnya ini udah CC-nya udah di stroker jadi 2200. Terus juga untuk gearboxnya dia udah pakainya sequential ya. Pakai Sadev apa ekstrak gua enggak tahu. Tapi yang pasti ini jatuhnya udah bukan grup N ya. Bukan N4 lagi, lebih ke kayak R4 soalnya udah pakai sequential. Keren sih yang punyanya, drivernya namanya Stephen Barker dan dia jadi salah satu yang ini nih, top driver juga nih untuk yang kelasnya ini. Ya, kita coba lihat Evo 6 yang bakal dipakai sama Mas Rifat. Bismillah, semoga lancar semua. Ini dia mobilnya, Mas Rifat udah ada di dalam dan lihat, udah ada stikernya di pintu. Ternyata yang nyewa ini cukup cekatan juga ya. Kemarin pas bilang apakah ini bisa disewa, ini itu semua mungkin kan. Terus dia nanya nama co-driver siapa ini apa. Langsung udah ada stikernya. Oh iya, dan begitu tahu kemarin Evo ini bisa disewa, gue langsung dengan tim dadakan bikin cuttingan stikernya yang simple aja sih. Jadi mobilnya nggak polos banget, tapi tetap Mas Rifat sama Retwan dibantu tim bisa masangnya. Karena kan jatuhnya pasang sendiri nih. Kalau desainnya terlalu ribet, malah yang ada susah dipasangnya. Dan apalagi ini kan dadakan kan, emergency. Jadi semuanya serba mepet waktunya, yang penting tetap bisa turun, tapi tetap dong masih ada tulisan Indonesianya ya. Kita lihatnya nanti kayak gimana akhirnya jadi livery mobil ini. Sementara Mas Rifat lagi coba dulu untuk posisi duduknya ya, fitting dulu. Saatnya makan malam. Gue mau ngontrol dulu. Yeah. Nih, gue sih. Gue burger lagi. Oh my god, Mr. Burger. Happy thing.